Satu Malaysia kenal dah Lim Tiong Kim ni siapa. Jadi kita tak mau cerita panjang, kita tahu Lim Tiong Kim pernah menjadi assistant coach untuk bawah 19 Bayern Munchen. Hasil daripada didikan Lim Tiong Kim, kita dapat tengok player seperti Thomas Muller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger. Seterusnya pada tahun 2013, Lim Tiong Kim kembali ke tanah air untuk menjadi director kepada program pembangunan bola sepak negara, NFDP. Hasil dia, kita dapat player macam Arif Aiman, Luqman Hakim, Syed Izzahan dan ramai lagi lah. 2022, Perak rebuild dengan membawa masuk Lim Tiong Kim sebagai head coach pasukan Perak. Kita tahu Perak merupakan kelab yang baru dibangunkan semula. Ramai player muda, tak cukup pengalaman. Jadi Lim Tiong Kim bagi saya merupakan pengendali yang sebenarlah untuk membentuk pasukan Perak menjadi lebih utuh pada masa akan datang. Baru-baru ini game Perak bertemu JDT, kita melihat Perak tewas 5-0 kepada JDT. Dalam game tu berlaku satu kejadian panas. Coach Lim Tiong Kim, dia buat dua hal. Satu, pada minit ke-70, dia melempar bola agak kuat ya kepada Arif Aiman. Mujur tangan, reflect dia laju, tak kena muka. Tapi bila ada pergaduhan sedikit, ada pertelingkahan dengan Bertson, pengadil telah melayangkan kad kuning kepada Coach Lim Tiong Kim atas tindakan beliau. Pada pendapat saya, dia memang patutlah dikenakan kad kuning sebab yelah, bola tu depan muka kot. Balik bagi salam ke, bagi assalamualaikum kan, bagi bola. Kan boleh, tak payahlah nak dilempur-lempur macam itu. Kesian member. Coach Lim Tiong Kim buat hal lagi. Semasa PC, pihak media bertanyakan kepada coach macam mana coach menyimpulkan perlawanan ini. Yang pertama dia buat tak dengar. Yang kedua dia buat tak dengar juga. Sampai pihak media masuk frame pun tanya. Coach Lim Tiong Kim pun jawablah. Benda-benda ni dia libatkan JDT pula. Suspicious lah tu, kita dah macam something. Sekali tanya lagi. Mulalah melenting member tu. You tengok game, you simpulkan sendiri. Sudah. Kita bukan coach, kita bukan someone yang berada di situ kan. Kita tak tahu apa yang kita nak, jawapan daripada orang yang profesional. Pandit berpendapat kemungkinan Coach Lim Tiong Kim ada merasa kecewa ataupun marah pada waktu itu sebab kita dapat lihat Coach Lim Tiong Kim pun tak dapat tengok kamera. Macam kelas sosiologi tak tengok kamera, tengok sana sini kan. So macam mungkin keadaan dia tak stable waktu itu. Jadi pada pendapat saya, masih terlalu awal untuk kita judge sebab kita tahu Perak dah di announce yang mereka adalah pasukan pembangunan. Jadi untuk tewas kepada JDT dengan jaringan 5-0 tidaklah terlalu daif untuk satu pasukan tu, kerana kita dapat lihat pada perlawanan tu 5-0, satu jaringan sendiri, kedua ada jaringan daripada penalti, ketiga jaringan daripada satu set piece free kick. Jika kita tolak 3 gol yang saya sebutkan tadi tu, kemungkinan Perak hanya kena 2-0. Jadi kita dapat lihat pasukan Perak sebenarnya berjaya mengatasi taktikal yang dijalankan oleh pasukan JDT. Jadi tak terlalu problem lah. Pasukan yang sini-sini pun hari tu kena 7-0. Hari tu tempat perebutan 1-2 pun kena 4-0. Relax lah coach. Sebagai penyokong bola sepak yang netral, saya berharap kalian tidaklah terlalu menghentam Coach Lim Tiong Kim. Mungkin pada waktu itu emosi dia tak seimbang kan, kita tak tahu. Dan Coach Lim Tiong Kim pun, saya harap coach dapat memperbaikilah cara jawapan coach sebab kita risau benda tu tayang kat budak-budak. Jadi apa pendapat anda tentang reaksi yang ditunjukkan oleh Coach Lim Tiong Kim? Komen kat bawah. Saya tunggu. Assalamualaikum.